Menegakkan tangan rojong masyarakat, Yayasan Wihara Tridharma di Kabupaten Cianjur nyorang bakti sosial ngabagikan mengeribu-ribu paket kabutuh pokok ke mengratus-ratus warga di Kelurahan Solok Pandan Kabupaten Cianjur. Eta kegiatan teh dilakonan satu tas sembahyang cioko ker karuhun anu tacan diduakeun ku pihak kulawargana. Nyekos kitu prak-prakan sembahyang cioko atau sembahyang arwah salaku panghormat kakaruhun anu dikokolakeun ku jamaah vihara Tridharma Gang Duren Kelurahan Solok Pandan Kabupaten Cianjur poe Minggu berang 3 September 2023. Dineta tradisi sajumlah yang sesembahan kawas mie instan, beas sarta bumbuahan disajikeun. Lianti mere sesembahan keur arwah karuhun, ritual cioko ge jadi cara masyarakat Tionghoa babagi kahadean ka sasama. Satu tas ngalakonan ibadah sembahyang cioko keroh karuhun anu henteu diduakeun ku pihak kulawarga, jemaah vihara Tridharma Kabupaten Cianjur langsung nyorang bakti sosial keur ngabagikeun 1.100 paket kabutuh pokok anu eusina beas, minyak goreng, mie instan jeung sajabana. Eta kabutuh pokok teh dibagikeun secara gratis ka warga di Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur. Sanajan kudu ngantai keur nyangking eta paket kabutuh pokok, tapi sakumna warga bisa tetap tertib teraman. Luyukana keterangan sawetara warga ketak ngabagikeun kabutuh pokok geus anu katilu kalina jero 3 taun kalarung. Cek warga bantuan kabutuh pokok kacida ngarojong kabutuh warga sapopoe utamana harga beas anu beuki apung-apungan. Oh, saya sangat berterima kasih ya dengan ada pembagian ini. Kami merasa terbantu untuk kebutuhan sehari-hari. Udah tiga kali kami kebagi. Ya. Kerja apa biasanya sehari-hari? Kami dari Dinas Kebersihan Cianjur. Iya, dari Pemda. Oh, okay. Ini untuk berapa hari kira-kira? Bisa untuk seminggu lah, ya. Kalau beras untuk seminggu lah. Gimana nih sekarang harga beras di pasar? Tinggi. Lagi tinggi Pak sekarang ya, lagi naik. Tupisan sama saya. Ya, membantu. Ini udah yang berapa kali, Bapak? Ini udah yang ketiga kali kalau enggak salah. Terus ini kan beras mah. Iya, betul. Ini gimana nih? Menurut Bapak? Menurut Bapak enak, bagus ini, aduh. Mungkin ke depannya ada terus gitu. Sajroning itu Ketua Majelis Vihara Tridharma Teddy Suherman ngeceskeun eta kegiatan bakti sosial teh mangrupa kegiatan mayeng anu dikokolakeun ku Vihara Tridharma. Masih cek Teddy Suherman, kiwari kabutuh pokok anu dibagikeun teh jumlahna 1.100 paket. Eta kegiatan teh dipiharep mampu ngarojong widang ekonomi warga teh mampu. Yang pertama kita memperingati 17 Agustus. Kesehatan kemanusiaan. Yang kedua, kita tadi bersembahyang dulu jam 12 untuk para leluhur, semoga kita diberikan keberkahan dan keselamatan. Oh, sembahyang itu untuk para leluhur. Jadi para leluhur-leluhur kita yang dulunya enggak pernah didoain atau disembahyangin sama keluarganya, jadi kita diundang dipanggil disediakan. Semoga saja setelah adanya gempa di kota Cianjur semakin bagus, semakin maju kota Cianjur dan masyarakat juga semakin bisa pulih kembali seperti semula. Karena dengan situasi kondisi saat ini adanya gempa, masyarakat semua merasa resah. Dan semoga saja para donatur tidak bosan-bosan untuk membantu untuk warga dan masyarakat ya. Karena tanpa donatur juga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami ucapkan terima kasih kepada para donatur dan kami didampingi Ketua Yayasan Tridharma Cianjur dan ini juga bendahara kami. Ya. Dinanas-nasnya teh kegiatan teh Lianti mampu ngarojong widang ekonomi masyarakat oge ketak mangrupa rasa syukur ka karuhun. Lianti kitu direndangi ngucap nuhun ka sakumna donatur anu ngarojong prak-prak kana eta kegiatan bakti sosial. Dari Setiawan, Bandung TV.